Guys, hari ini kita bakal kedatangan lagi YouTuber kondang se-Gading Serpong dan se-Indonesia Raya. Asik. Siapa lagi kalau bukan, nanti kita lihat ke depan. Orangnya udah di depan. Ayo. Nah, ini dia nih. Iya. Si J-Pro Car Vlog. All right. Wah, udah muter-muter nih. Apa kabar? Baik. Jadi mau dibikin apa lagi ini? Jadi, gue pengen ngeprank adek gue yang kayak tadi gue telepon. Nah, ini kan sekarang mobilnya ini begini kan? Ini baru di sini. Stiker baru dicopotin. Okay. Kemarin stiker hitam. Oh, iya. Kemarin dia tuh pengen jual rencananya. Tapi setelah diputihin gini, dia jadi sayang lagi. Kangen kali ya. Udah gini bagus, gak usah dijual deh. Ntar gue pengen coating aja katanya. Terus gue bilang, yaudah kenapa gak ada Elvan aja. Mantap. Emang harus begitu. Iya, harus gitu dong. Oh yaudah kapan lo bisa bawa? Dia bilang, yaudah langsung gue kontak lo kan. Gue merenung, kok ini kayaknya dapet nih. Dia lagi suka Vespa itu. Nah ajar aja ke sebelahnya. Jadi ini kita bakal buat jadi Sean Waterspoon. Ya, ala-ala lah ya. Tapi harusnya bakal jadi keren sih, malah bukan ngeprank sih, malah keren harusnya. Malah mungkin demen kayak ini adek lu. Enggak tahu ya kalau cewek ya. Kalau di gua sih gua enggak demen. Kalau lu enggak demen. Kalau di gua masih kepe sih bilang kayaknya Nora. Tapi kalau di cewek enggak. Tapi gua yakin hasilnya sih bagus sih harusnya. Harusnya sih demen. Tapi Mini Cooper kan bulat-bulat gini kan. Iya, makanya cocok, ya kan? Warnanya nah, berarti kan saya kuning, Tosca, merah, ya Tosca merah. Itu. Nanti kita sambil lihat ke dalamnya sambil pilih. Kita ke dalamnya kali ya biar lebih sunyi juga suara. Ini smoke lampu. Smoke lampu. Yang bodinya bukan di gua. Oh, bodinya bukan di lu. Karena dari materialnya kayak kurang gimana gitu. Oh, gitu. Beda sih ya. Beda. Ini di lu dong nih. Nah, ini juga bukan. Kirain di lu. Ini dia smoke lampu juga. Pantesan cepat banget selesai. Iya. Smoke lampu sama chrome delete tadi. Sebenarnya gua mau ngaku gua punya juga orang enggak tahu sih, cuma kan saya kan jujur ya. Ya kita janganlah bohong-bohong gitu ya kan. Kalau yang ini gua tahu punya Salman. Nah, ini siapa lagi kalau bukan Pepper Kondang ya kan? Gila ganteng banget mobilnya sekarang. Iya. Ini everyday edition ya? Innojetek, bos. Oh, Innojetek. Ini Innojetek. Innojetek wet look banget ya kayak catnya. Karena plus PPF lagi. Di PPF lagi? Dua lapis. Sultan. Iya, Sultan soalnya. Ntar gua mau review mobilnya. Nah. Oh iya, lo harus review nih. Iya, gua mau review mobilnya, udah gua janjian sama orang. Lo nggak liat peleknya by request? Keren nih. Peleknya tuh. Tuh. FFV. Iya. Ngeri ini, Innojetek juga nih. Ini Innojetek juga. Kaki green. Kaki. Ini warnanya gini lucu juga. Lucu ya, nih. Oh. Walaupun pastel-pastel gitu ya. Yo, iya. Innojetek. Terus di dalam tuh ada Fortuner bodi Lexus. Itu X5. Oh, itu X5 apa bukan X7? X5 ini. Ya, tadi yang ngomong dulu itu bukan dua ya. Lah, ini mau PPF kita prepare dulu di detailing dulu sih. Oh, biar benar-benar dulu. Setelah itu baru di PPF. Mantap, gila rame banget. Lama nih, berarti ngantri dong kita nih. Ya, mohon maaf. Ntar kita selipin lah, kita selipin. Nah, udah. Ini desainnya, Van. Ini kalian kalau mau lihat di sini, tadi udah gue kasih juga sih di awal. Tadi udah diliatin. Kuning base-nya, atapnya Tosca, spionnya hijau apa. Ini kita mau bikin pakai finishing gloss kan? Iya, gloss. Oke, kalau gloss kuningnya, nah ini kuning ada pilihan ini nih. Ini sampai susah-susah gini, ntar ada yang bilang settingan lagi gimana kan? Nggak menghargai orang gitu, nggak menghargai effort gua aja. Nggak, semua kan di setting. Ya pasti. Ya, kalau nggak di setting ya nggak mungkin terjadi kan. Semua tuh di setting. Ini gua kan kayak gua kasih dulu storyboard Pak. Iya. Kayak begini nih Pak. Oh gini Pak. Dah, oke. Sip. Ya. Kita salaman dulu, oke. Syarat dari gua satu, Pan. Kerjanya jangan sampai kelihatan ya. Oke, ntar kita setting tempatnya. Dia tahu the buffer shot detail tahu. Dia tahu. Buffer shot detail. Kalau dia tiba-tiba mampir? Enggak mungkin. Enggak mungkin, ini surprise gua. Terus terang gua bilang. Biar gua yang ngurus. Oke.
Ya udah, nanti kita setting tempatnya biar di belakang biar dia nggak lihat lah kalau lewat. Iya, harus itu. Nggak boleh gagal. Intinya semua yang terjadi setelah settingan ini, saya tidak ikut campur, saya cuma sebagai aplikator ya. Iya, jadi nggak apa-apa. Biar tapi keren sih, keren. Hasilnya keren, kan? Hasilnya keren. Kalau ini kan seleranya tuh harus yang tingkat tinggi punya gitu loh. Yeah. Kalau Kepe kan tahu sendiri. Bener kayak seniman. Bener. Kalau Kepe tahu sendiri. Tahu sendiri, iya. Asal lihat aja. Oke, okay, okay. Sip. Beres ya. Oke. Okay. Mobil gua tinggal ya. Oke. Okay. Berapa hari nih kira-kira? Sebulan lah. Wah, beneran dong. Enggak, seminggu lah ya. Seminggu lah ya. Nah. Oke, okay, ntar gua bilang pokoknya antri. Tapi ntar hari kedua atau ketiga lu pura-pura kirimin foto aja, Pak. Pas lagi dipoles pas gitu. Pasti aja, kan. Iya. Ntar kirim ke gua, biar gua, nih mobil lu dikendalin. Nah. Ntar disangka okay. Gua bohong kan. Iya. Oh, mobil gua kemana? Udah gak kelihatan di sini. Ntar mah ketahuan ya. Iya, ntar kalau ketahuan, aduh. Thank you, Pak. Yuk, kita ke. Ayo. Kita jalan dulu. Duh, takut gua. Gua jadi sanksi nih, mau kerjainnya itu semaksimal mungkin atau seadanya gitu. Jadi sanksi gua. Ya, maksimal. Belum ada kan? Ya harusnya sih belum ya. Gua cari sih di YouTube, di Google belum ada. Jadi yang bikin kayak Vespa-nya. Jadi kita kayak sepatunya banyak. First in the world. Wah, sih. Keren. Keren. Siapa tahu jadi eksis kan mobilnya, ya nggak? Eksis, kita eksis kena hak cipta gitu. Bener sih, gimana? Oh, iya kalau ditulisan Waters pun kena sih kayaknya. Iya kayaknya ya. Apa oh, jari-jari. Tulis ini aja, Kezia Waters pun gitu. Oh iya, yang penting beda ya. Nggak kena hak cipta copyright gitu. Warna Bih. Hah? Waters pun warna Bih. Gitu. Waters pun warna Bih. John Waterspoon. Ah, iya. Bebas lah. Bebas saya. Ya penting lo tanda tangan ntar. Ntar gua tanda tangan karena ini kan gue. Iya. Oke, Pan, kunci. Sip. Gua tinggal ya. Barang-barang udah gua ambil semua, gua udah aman. Oke. Okay. Thank you, Pan. Ntar berkabar ya. Ditunggu ya seminggu ya. Oke, okay, siap. Jangan lupa foto misalnya. Di dalam itu. Oh ya, oke. Ntar gua pura-pura lagi poles itu ya. Pura-pura aja lah gitu, gimana foto kirim ke gua ntar di hari kedua lah gitu. Oke. Ya. Sip. Gue cabut ya. Sip. Dadah. Yuk, bye-bye. Nah, ini kunci John kita udah pegang. Mobilnya bakal kita kerjain seperti yang tadi udah kita diskusiin gimana. Warnanya banyak banget. Konsepnya juga menurut gue lucu. Ntar pasti kalau penasaran gimana hasilnya, gue juga penasaran. Kita ikutin terus video ini, jangan di-skip. Kita lihat sampai akhir. Oke? Okay? Sip, bye-bye. Halo guys, hari ini hari Sabtu, makanya kita lumayan santai, pakaian gue juga santai di weekend ini. Kita mau nunjukin progres mobilnya John, tapi sebelumnya nih di depan mau tunjukin nih mobil keren. Ini Porsche Boxster, brand new, kilometernya baru 30 ya, kalau nggak salah. Dan ini udah laku guys, sorry ya, udah laku nih. Tapi bukan sama gua, sama orang lain. Oke? Nah, ini kita langsung masuk aja, pintu kita tutup ini biar adeknya John itu kan sering lewat sini. Jadi kita tutup biar nggak ketahuan gitu loh. Kita tutup workshop demi John, ya nggak? Nih, kita masuk coba. Nah, ini dia progresnya. Mini Cooper, JCW. J Pro Car Vlog, alright, ya nggak? Nih prosesnya. Terus ini jadi konsepnya itu kan kayak seperti yang kemarin diminta sama John, mobilnya itu mau dibuat dengan tema Sean Waterspoon. Jadi kita ambil dominasi warnanya warna kuning. Terus ntar atapnya biru Tosca atau Tiffany dan lain-lainnya lah, warna-warni.
Ini kalau kalian belum pernah lihat Shane Waterspoon tuh yang di Vespa, kalau kalian belum pernah lihat, lihat dulu nih di atas. Nah, ntar kita aplikasiin ke Mini Cooper ini, kira-kira hasilnya kayak gimana nih. Harusnya sih keren juga. Nah, by the way, ini pakai bahan atau material yang standar, karena ini harusnya kan ngeprank ya, jadi pakainya mungkin nggak terlalu lama, atau siapa tahu ada yang kurang suka, jadi bisa langsung copot dan nggak sayang. Tapi tetap kita kerjainnya maksimal, kita bongkar-bongkar juga nih, sampai bumpernya juga kita copotin. By the way, buat kalian yang mau ngeprank atau kasih gift buat keluarga kalian, atau kerabat, atau teman, atau pacar kalian mau ngasih surprise dengan mobil yang diurep ini, kita welcome banget dan bahkan mungkin seneng banget bisa ngebantu kalian. Kayak contohnya si John nih mau ngeprank adenya, mobilnya diurep dengan konsep yang lucu gitu. Nah, kalian juga bisa kalau mau langsung kontak ke tim kita juga. Kita diskusiin bareng konsepnya kayak gimana. Ntar kita pokoknya full support buat kalian. Ya kan? Kita pasti happy juga sih buat bisa terlibat dalam spesial event kalian. Pokoknya langsung kontak kita aja deh kalau ada planning yang lain. Oke, mungkin segitu aja buat cuplikan progresnya. Nah, kita nanti langsung skip aja ke hari saat mobilnya udah beres dan kita bakal lihat gimana reaksi si John setelah lihat mobilnya ini jadi John Waterspoon. Nanti kita bakal buat cuttingnya. Oke, bye-bye. Get it, then I'm never going back. Going up, going up, going up, going up, going up, going up. Get it, then I'm never going up, going up, going up, going up, going up, going up, going up. Get it, then I'm never going. I get to it off the runway. Different incomes, not one way. Living life on a one way. I knew this would happen someday. You can ask my day one day. Cloudy days turn to sun rays. Only way to way up way. Know my way, know my feng shui. I get to it first, I got you mad. I guess that when I get to it last. Get it through. Halo guys. Nah, sore ini kita udah beresin mobil J-Pro Car Vlog. Alright, alright. Nih, kelihatan sedikit di belakang. JCW-nya udah jadi colorful banget. Nah, kita sambil nunggu orangnya, bentar lagi harusnya nyampe. Kita coba lihat ke dalam dulu yuk, detail-detailnya. Nah, ini dia nih. Mini JCW John Waterspoon. Ini special edition khusus untuk John. Asik. Soalnya John buat ngeprank adenya. Cuma kelihatannya kalau dari hasilnya yang kayak gini, harusnya adenya bukan jadi kesel atau marah ya. Harusnya sih happy sih. Coba menurut kalian kira-kira keren gak nih kelihatan dari depannya nih begini. Mau tunjukin sedikit yang buat lucu-lucuan aja. Kayak ya ini satu. Kita tambahin John Waterspoon. Harusnya kan Sean Waterspoon. Kalau ini John Waterspoon. Jadi sendok air. John sendok air. Ya kayak gitu lah. Terus ini 14. Kita bikin spesial buat adiknya John. Karena dia angka favoritnya itu 14. Kita bikin lebih individualized, ya kan? Ini 14, jadi semoga dia suka. Nah, terus di sini kita tambahin tulisan mini. Kalau di Vespa kan di sebelah kirinya nih, kayak gini, tulisannya Vespa. Nah, kalau kita buat di sini, mini. Gitu. Buat lucu-lucuan aja sih, ya kan? Terus, nah, di sebelah sini nih, paling gokil nih. Nah, ini nih, signature-nya di Vespa Primavera Sean Waterspoon, tulisannya Primavera, Primavera, Primavera. Nah, tapi di sini kita tulis John Waterspoon, John Waterspoon, John Waterspoon gitu. Jadi buat lucu-lucuan aja lah, ya kan? Kelihatannya kan kayak anak seni banget gitu mobilnya, perpaduan warnanya, ya kan? Lucu sih, mini terbukti mau pakai warna apa aja pasti lucu, pasti keren mobilnya gitu. Nah, ini kita tunggu depan aja. Si John harusnya sebentar lagi datang nih. Tuh orangnya udah datang tuh. Dia nggak tahu datang dari mana, tiba-tiba nongol guys di situ. Noh, udah jadi YouTuber bener deh, kayak orang bener ya dia. Kita tunggu ya, tunggu sini, tunggu ngoceh dulu dia. Kok kayak pengepul ya dia.
Cocok Orasa. Cocok Orasa. Nah. Woi, eh tunggu, jangan lihat lu, jangan lihat lu. Tunggu lu. Kita itu sambil lihat sana. Sana. Eh asin. Nah, iya. Iya. Gua enggak boleh lihat. Tapi yang nonton video udah kelihatan ya. Oh iya, tapi kan dia belum, dia belum. Gimana? Ini kan mobil lu udah beres nih. Kelihatan kuning-kuning depannya sih kelihatan. Oh iya, tapi banyak yang spesial lu belum lihat. Ekspektasi lu sama mobil ini gimana? Ekspektasi gua sih sebenarnya ya, yang ada di pikiran gua kan, gua emang rencana pengen bikin mobil ini norak kan. Iya. Yeah. Pengen bikin mobil ini norak. Cuman ya kalau misalkan jadinya keren, itu nilai plus. Oh. Nilai plus buat Elvan. Jadi mau norak apa mau keren? Kalau bisa dikombinasiin sih. Oh okay, iya. Ya. Lu belum lihat aja hasilnya nih ntar. Kita lihat ya. Eh, nabrak. Woi, jangan. Ah, iya nih. Ini nutup nih, gak kelihatan, sumpah. Hah? Ini gue pindah nih. Tutup. Oke. Penasaran nih. Kita hitung. Satu, dua, tiga. Desain ini tuh dari game cuy. Oh iya, kemarin lo kirimin. Iya, gue desain ini dari game Car Plus Plus. Dan gue lihat di game kan kayaknya, ini kayaknya lucu nih. Cobalah tanya ke Elvan, bisa nggak ada begini aja nih. Bisa lah. Jadi Persis boy, lebih bagus malah dari ini. Lebih bagus kan. Iya. Nah, lu coba lihat lu detail-detail ini. Oh tunggu, dari depan. Nih. Lu lihat. Lu lihat special edition John Waterspoon. Gimana? Ya, keren kan? Adek gue malu kayaknya. Ada nama amannya gitu. Oh ini ada 14 nah, nih. Iya, 14 kan kayak sama dengan plat atau nomor favorit dia. Bener, nomor favorit tadi. Kok lo tau itu, lo bisa aja sih? Kan platnya 14. Oh lo ngikutin plat? Iya. Kok lo bisa kepikiran bikin bulatan di samping gini? Ya kita lihat konsepnya udah ada tulisan-tulisannya kayak gitu ya. Biar gak polos aja sih. Gokil sih. Lucu kan jadi kayak mini-mini retro gitu-gitu loh. Bener-bener kayak mobil-mobil balap zaman-zaman jadi. Nah. Nah ini nih, ini nggak boleh terlewatkan. John Waterspoon, John Waterspoon. Nih, tahu kan dari mana kan? Tahu. Oh, iya. Kan harusnya Primavera ya, itu. Di tepungnya, di tepungnya. Ah, ini kita ganti. Gokil sih, tapi ya, kan? Ini sih bener-bener mirip banget sih. Belakang ada apa-apa nggak? Ada aneh-aneh nggak nih? Oh, belakang aman. Ya. Belakang aman. Wey. Nah, ini. Ini fontnya sama kayak Pesco ya nih? Ini emang konsepnya kan gitu, gue cari yang paling mirip. Hah? Cuma nggak sama sih, ntar kena ini lagi. Kena hak cipta. Iya, jadi mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Jadi kalau dia tulisannya Vespa, kalau ini Mini. Gokil. Itu dia. Gimana? Keren. Hasilnya jadi poin buat kita berapa nih kali ini, project kali ini nih? Dari 0 ke 100 nih kalau di kampus A plus lah. Asik. A plus tuh berarti 110. 110 lewat ya. Wajib, mantap. Gokil sih, karena gue gak bakal nyangka. Dan kita juga ini pilih bahannya paling basic ya sebenarnya kan. Nah ya, ini bahannya ya kan katanya ngeprank ya. Nah, gue kan ada kemungkinan dicopotin nah, gitu. Nah, daripada ntar kita order yang mahal-mahal, dibuang kan sayang gitu. Itu, soalnya ini kan mau. Jadi kita kasih yang basic, tapi dengan pengerjaannya tetap sesuai standar first auto rep. Mantap, gitu. Kocil sih, tapi banget. Ini spioning ikutin batoknya, yoi. Si Vespa, ini ada Tosca-nya. Tapi emang Mini Cooper sih lucu ya. Nah, itu dia yang tadi gue bilang. Mini mau warna apa aja tuh. Masuk aja ya? Masuk, cocok, lucu, kerennya masih ada semua nih. Gokil. Oh nih, strippingnya jadi warna apa nih? Apa nih warna? Ini beige. Putih-putih gading. Putih gitu gading, kan? Iya. Putih gading. Nah. Ini gue pikir tadi lu bakal lupa. Enggak dong, ini kan ya kalau tadi aslinya warna krom ya. Kayak krom gitu. Kayak jadi nyala sendiri aneh gitu gue lihat. Jadi ya udahlah kasih biru gitu. Oke. Ini sih bener-bener
konsepnya ya ala-ala lah ya. Ala-ala. Ala-ala Shen Waterspoon. Waterspoon. Tapi ini John Waterspoon. John Waterspoon, sendok air. Itu bukan gua tulis sendok makan. Waterspoon. Gokil sih, gokil sih. Jadi ini setelah karena lu kepikiran buat ngeprank ade lu ya. Pakai wrapping yang lucu-lucu gini, gua jadi kepikiran nih. Ternyata wrapping gimana? Itu bisa juga buat yang hal-hal kayak gini, kayak betul. Misalnya buat acara mungkin birthday-nya dia, kasih hadiah atau surprise buat surprise. Mobilnya di wrapping atau kasih prank kayak gini atau ya karena kan ini bisa di custom ya, kayak lu kan pengen kayak gini ya, akhirnya jadinya lucu juga. Pokoknya, kan ini tadi kan gua customnya hitam kan, ternyata lu kepikiran ngasih warna gading tanpa pengetahuan gua ya, itu dia ternyata hasilnya lebih keren. Kalau hitam tuh kayak terlalu normal gitu loh, kurang ceria. Tapi gokil sih hasilnya sih keren, gua puas. Kalau mata gua ngeliat ini gua suka, tapi kan ini tujuan kita ngeprank ini pengen bikin adek gua kesel gitu kan. Ya kalau dia suka ya udahlah, bagusnya semoga sih suka. Semoga nggak dicopotin. Kalau nggak gitu. Suka sih, waduh. Tunggu aja pembalasan gua sama dia. Udah siap-siap ini dendam. Pak, ini lumayan lama Pak ini ngerjainnya tuh, detail-detail aja cewek itu lumayan kompleks. Iya, kemarin gua copot juga. Gokil. Gua enggak sabar sih pengen lihat reaksi adik gua kayak gimana, Pak. Apalagi gua. Iya kan, lu juga apalagi gua. Lah. Karena ya ada dua kemungkinan yang tadi gua bilang. Iya. Antara dia marah atau dia seneng. Nah, jadi lu berharapnya? Gua berharapnya sih ya semoga aja suka gitu. Suka. Kayak bete dulu gitu kan. Tapi tiba-tiba lama-lama suka gitu. Tapi belum ngeliat, bagus juga nih gitu kan. Ini kita buat tanda tangan kali. Ah, itu dia ide bagus. Tadi gua udah kepikiran tuh tanda tangan di sini. Ntar biar lebih spesial gitu. Biar kayak bener-bener kelihatannya limited edition. Nah, itu dia. Bentar gua ambilin spidol ya. Kita taruh tangan di sini. Lagi mau tanda tangan ya, semoga lu gak diklaim ya ntar. Semoga enggak. Gak disu kan, emang kita kan namanya juga beda. Beda ya. Warna, kode warna juga beda. Beda. Semua mirip-mirip semua. Mirip-mirip ala-ala. Kita gak mirip persis juga ya. Karena kan itu karya orang. Nah, silakan Pak. Sini ya. Boleh. 1, 2, 3. Bisa dihapus nggak nih? Nah, nggak bisa dihapus. Oke, okay, sudah resmi mobil ini menjadi nomor 1 persatu. Asik di dunia. Kalau mau dibikin kedua, harganya beda lagi. Beda. Makin lama makin mahal. Jadi ya. Ini kan awal launching gitu ya. Lihat respon Ade lu ya. Nah itu YouTube. Bisa nonton di YouTube-nya John. Ya pasti semua udah subscribe dia. Korek-korek ya. Karena semua pada tahu fans otorep ini punya dia. Bih, emang iya? Kita mah iyain aja. Emang iya? Gak apa-apa, yang penting kita rame. Oke? Okay? Gak apa-apa, bro. Yang penting rame. Dalam bentuk yang bocil. Nah, yang pengen lihat proses pengerjaannya cuy, bisa cek di channel YouTube-nya Fans Otorep. Yoi. Gitu. Detail banget ngerjainnya, gimana cara dia ngaplikasiinnya, kombinasi warnanya tuh ada semua di channelnya Fans Otorep. Thank you banget, Van. Oke, siap. Gokil. Semoga gokil responnya sesuai juga ekspektasi ya. Responnya bagus. Jadi kita juga seneng. Kalau kita bikin jadi bagus kan seneng. Kalau dia marah-marah kan, walaupun kita berhasil ngeprank-nya gitu kan, cuman agak ini gimana gitu ya. Iya. Asal jangan flat aja ya. Sekarang gua pengen balik dulu. Oke. Okay. Gua balik dulu karena gua enggak bawa mobil. Iya, silakan dibawa aja. Cek dulu ke rumah, kalau misalkan kondisinya gelap di rumah, gua taruh mobilnya di rumahnya si Nata. Lu titipin ya dia. Titipin di sana. Tapi gua enggak sabar nih pengen lihat respon adek gua. Berarti udah mobil keberapa di Fans Otorep? Aduh, banyak banget ya. Masa mau diulang lagi, udahlah ya. Ke 7 ke 8 lah anggap lah. Banyak lah. Dan itu satu mobil ganti stikernya berapa kali? Iya. Oke, sip. Oke. Kita jalan balik sekarang, kita bawa, semoga aja agak terang ya. Gua ada lampu, ada lighting sih sebenarnya di rumah. Enggak usah sombong gitu juga dong. Kan gua enggak nanya. Kan gua ngasih tahu. Oh iya, oke. Gua gimana mau sombong lu pakai gimbal? Biasalah. Oke, sip. Sebagai simbolnya gua berikan kunci. Biasa ya. Tanda terima bahwa keluar dari sini kewajiban gua atau tanggung jawab gua udah enggak lagi. Jadi segala resiko gua yang tanggung nih. Tanggung sendiri ya. Siap. Tapi enggak lah, pokoknya keren lah ini. Keren. Ekspektasi gue sih dia bakal suka. Yoi, pasti sih. Oke, siap. Oke, okay. Yuk, bye. Thank you.
Oke, nah buat kalian yang mau nonton gimana reaksi Adea John setelah lihat mobilnya dibikin John Waterspoon ini, langsung lihat di channel YouTube-nya J Pro Car Vogue. Alright, alright. Oke, okay, bye guys.